Match. Curse ya. Match. Ha, yang kat belakang tu dah kenapa? Angkat, angkat tangan. Okey. Menyelesaikan ketaksamaan linear serentak. Ketaksamaan linear serentak maksudnya ada dua ketaksamaan linear. Menyelesaikan ketaksamaan linear serentak maknanya ada dua ketaksamaan linear. Lepas tu kamu kena cari nilai X tu macam mana. Okey. Cerita banyak tak ada. Jom kita tengok contoh. Boleh? Kita tengok contoh. Ni kena banyak sikit warna-warni ya. Kamu kan suka warna-warni. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita ada 2x lebih kecil sama dengan 8 dan 3x lebih besar sama dengan 6. Ada 2. Sekarang nilai X tu berapa? Lebih besar ke lebih kecil ke? Itu yang kita nak cari. Macam mana nak? Kemahiran yang perlu kamu gunakan adalah kemahiran dengan menggunakan garis nombor. Dah belajar kan garis nombor? Kan? Macam mana? Okay, kita selesaikan satu-satu. Kita dah belajar ketaksamaan linear yang sebelum ni kan? Tinggalkan X aja. Kita nak tahu X itu berapa. Untuk persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang pertama 2X lebih kecil sama dengan 8. X X X lebih kecil sama dengan 2. 2 kali 1, 2 kali. Jadi X lebih kecil sama dengan 4. Bukan X sama dengan 4. Ni tanda ni. Sekarang kita tengah belajar ketaksamaan linear. Okey. Ada yang tidur ke? Hujan-hujan ni. Okey, kita tengok persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua kita ada 3x lebih besar sama dengan 6. Okey, lebih besar sama dengan 6. Jadi x lebih besar sama dengan 6 per 3. So 3 kali 1, 3 kali 2. X lebih besar sama dengan 2. Okey, kita ada dua persamaan ini. Dua ketaksamaan. Nampak tu. Berapa nilai X sebenarnya? X lebih kecil daripada 4 ke atau X lebih besar daripada lebih besar sama dengan 2? Kat mana kedudukan X tu? Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Kita kena lukis garis nombor. Okey, kita lukis garis nombor. Okey, garis nombor. Okey, tu garis nombor dia. Kita tengok yang pertama, X lebih kecil sama dengan 4. Okey, katakan kita ada 4 kat sini. 4 kat situ. 4 kat situ. Jadi, lebih kecil, lebih kecil X berada di kiri ke di kanan? Kiri ke kanan? Kiri. Jadi kita lukis. Ha, nampak ni. Lebih kecil, lebih kecil sama dengan mana kita hitamkan. Okey, jadi dia berada di sana. Ha, itu kedudukan dia. Boleh. Itu kedudukan dia. Okey, sekarang yang kedua, yang ini adalah untuk apa ni? Yang ini. Yang ini adalah X lebih kecil sama dengan 4. Okey, seterusnya X lebih besar sama dengan 2. Kedudukan 2 kat mana? Kalau sini 4. Di kiri ke di kanan? Di kiri ke di kanan? Kiri lah. Lepas 2, 3, 4 macam tu kan? Okey, sekarang lebih besar X di kiri ke X di kanan? Lebih besar. Kah? Kanan. Jadi kamu bulat. Okey. Ke sana. Ini adalah X lebih besar sama dengan 2. Okey, perhatikan. Perhatikan. Dia akan bersilang, betul? Ada bertindih. Dua garis tu bertindih. Nampak? Dua garis tu bertindih. Betul? Bertindih kat sini. Nampak ke warna hijau tu? Tak nampak? Cari warna lain. Ni boleh.
Ah tu. Bertindih kat situ. Jadi x, nilai x berada di tengah-tengah ni. Betul? Nilai x berada di tengah-tengah ni. Jadi nilai x berapa? 3. Mana maunya? 2 pun ada, 3 pun ada, 4 pun ada. Macam mana nak tulis? Kita tulis x dulu. X dulu. Okey, nilai yang besar adalah 4. Nilai yang paling kecil adalah 2. Tanda kita nak tulis x, x lebih kecil sama dengan 4, x lebih besar sama dengan 2. Jadi inilah jawapannya. Inilah jawapan yang kamu cari. Ha. Boleh? Boleh? Ha, macam itu. Cara dan jalan kerjanya. Cikgu banyak, cikgu. Ha, banyaklah. Okey, kamu tulis mana yang besar dulu, mana yang kecil tulis. Lepas tu kamu letak tanda dia. Eh, seelok-eloknya yang besar letak di kanan, yang kecil letak di kiri. Ada soalan? Ada soalan? Nak contoh lagi? Okey, kita tengok lagi satu contoh. Ini contoh yang pertama, kita tengok contoh yang kedua. Contoh 2 di mana kita ada 2x tambah 1 lebih kecil sama dengan x tambah 5. Haa, nampak samaannya? Baru mencabar sikit. Dan kita ada lagi satu. Dan kita ada lagi satu berapa? 4x tolak 8 lebih kecil sama dengan 4. Boleh? Apa-apa hal kat sini mesti jadikan x lebih besar atau x lebih kecil. Dia macam persamaan linear juga. Cuma yang membezakannya adalah dia punya kau boleh ubah apa ni, ha, tanda tu. Okey, kumpulkan. Persamaan linear kan? Sama macam persamaan linear, kumpulkan. 2x, x pindah sini jadi tolak x lebih kecil sama dengan 5. 5 tolak 1. Jadi sini tinggal berapa? X lebih kecil sama dengan 4. Ha, selesailah tu. Nampak macam ui, macam mana ni? Rupanya itu je. Kan? Ha, ada nak tanya? Mana datangnya? Kan? Mana sebab apa ni negatif? Sebab apa pindah sini hilang, kena telan. Kena telan kat depan kan. Okey, yang ini? Yang ini saya gunakan warna lain bagi membezakan dua persamaan tu. Jadi 4x lebih kecil sama dengan 4 tambah 8. Jadi 4x lebih kecil sama dengan 12. X lebih kecil sama dengan 12 bagi 4. Berapa? X lebih kecil sama dengan 3. Buat apa? Garis nombor. Okay, kita buat 4. 4 dulu kan? 4. Empat. X lebih kecil. Jadi di kiri ke di kanan? X lebih kecil dia berada di kiri ke di kanan? Kecil berada di kiri. Jadi ni kan? Dot dot hitam ni kan? Jadi sini X lebih kecil sama dengan 4. So kita ada 3. 3 nombornya di mana? Ni 4. Jadi 3 lebih kurang kat sini lah. Sini T, 3. 3. Jadi X lebih lebih kecil. So X di kiri ke di kanan? X di kiri ke di kanan? Lebih kecil, mana X juga berada di kiri sini.
Jadi x lebih kecil sama dengan 3. Okey, bersilangnya di mana ni hitam? Kalau tadi satu ke kiri, satu ke kanan. Satu ke kiri, satu ke kanan anak panahnya kan? Bersilangnya kat tengah-tengah ni macam inilah. Dia berada di tengah-tengah macam tu. Okey, sekarang kedua-duanya ke kiri. Jadi yang kita lorikkan yang mana? Nampak ni? Had 3 ni kan? Kita lorik yang inilah. Kawasan yang sepunyanya. Jadi nilai x kat sini berapa? Nilai x kat sini berapa? Ni 3. Ha? Dia mesti nilai dia 3. Ini 3. Ini x. 3. Lebih kecil sama dengan 3. Itu lagi dia. Betul. Nilai yang semua yang ada kat sini adalah nilai x. Betul. Dia tidak boleh lebih daripada 3. Boleh lebih 3 tak? Tak boleh. Sebab dia dah tak bersilang. Dia tak memenuhi kedua-dua persamaan. Boleh? Boleh? Kena lagi satu. Last. Last kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, soalan saya. Soalan saya. Katakan kedua-dua anak panah ni ke sana. Okey, katakan kedua-dua anak panah ni ke sana macam ni kan. Ni 3, ni 4. Okey, 4 ni pergi sini. 3 ni pergi sini. So yang bersilang di sini. Ni bersilang. Jadi jawapannya apa? Kita ada x. X lebih lebih besar sama dengan 4. Macam itulah. Boleh? Tengok kepada kita punya graf. Itu jawapan kita. Okey. Kita tengok contoh 3. Contoh 3 kita ada 2x tambah 1 lebih besar sama dengan negatif 9 dan 4x tambah 6 lebih kecil daripada 8. Satu ada lebih besar sama dengan, satu lebih kecil saja. Okey, cari nilai. Cari nilai x. Jadi 2x lebih besar sama dengan negatif 9 tolak 1. 2x lebih besar negatif 10. X 2 kali 1 2 kali. X lebih besar sama dengan 5. Ada negatif? Ingat kamu dah telan negatifnya. Negatif 5. Kamu kan suka telan negatif. Okey. 4x. 4x lebih kecil sama dengan 8 tolak 6. Jadi 4x lebih kecil 2. X lebih kecil 2 per 4. 2 kali 1 2 kali 2. X lebih kecil daripada 1 per 2 lah. Mana maunya 2. Okey, lukis graf. Okey, lukis graf. Lukis garis nombor. Okey, kita garis nombor. Sekarang kita ada negatif 5 dengan 1 per 2. Negatif 5 kat mana? Sinilah negatif 5. Betul. 1 per 2 kat sinilah di kanan. Sebab 1 per 2 lebih besar daripada negatif 5. Jadi sini 1 per 2. Yang biru, yang biru. X lebih besar daripada negatif. Lebih besar sama dengan negatif 5. Jadi anak panahnya berada di, X berada di kanan kan. Nah, pergi sana. Okey, X lebih kecil daripada 1 per 2. Lebih kecil. Lebih kecil, ada tanda sama dengan tak?
Tak, dia bulat je. Okey, pergi ke sini. Yang berlurik, yang berlurik di sini. Ini ya. Jadi x, x kita ada 1/2 di sini, -5 di sini. Tanda dia x lebih besar, lebih besar sama dengan -5. Sini lebih kecil. Ada tak tanda sama dengan? Tak ada, sebab dia bulat. Macam itulah. Itulah jawapannya. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Bila tanya sini tak ada soalan. Bila suruh ke depan kang, pelbagai soalan timbul. Tak ada ya? Boleh? Boleh faham? Siapa budak baru? Nama kamu siapa? Aida. Aina. Boleh faham? Boleh? Nanti kamu kena tulis kat depan ni. Gambar kamu je tak ada lagi dalam video ni. Gambar yang lain semua dah ada. Yang tegaru sana, tegaru sini ada. Boleh? Nanti kamu buat boleh? Okay.